Wali Kota Medan Bobby Nasution menanggapi soal isu Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep, masuk dalam bursa pilkada Kabupaten Sleman. Terkait isu ini, Bobby Nasution menanggapinya dengan candaan. Saat berada di Kebun Binatang Medan, Bobby menjawab dengan berseloroh bahwa istrinya juga akan maju dalam pilkada. Kemarin Bapak jawabnya belum membaca informasi tersebut. Dan sekarang nih update-annya gimana nih Pak setelah baca-bacanya Pak? Setelah saya baca-baca, saya kira istri saya mau maju pilkada. Dikabarkan sebelumnya, nama menantu Joko Widodo Erina Gudono muncul menjadi bakal calon Bupati Sleman pada Pilkada 2024. Nama Erina saat ini dikait-kaitkan dengan Partai Gerindra sebagai partai yang mengusungnya. Menurut Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra DIY, Widi Handoko, kemunculan nama Erina berawal dari aspirasi masyarakat. Meski begitu, untuk saat ini pengusulan Erina hanya sebatas wacana, sehingga belum ada pernyataan resmi dari Erina. Lebih lanjut ia menambahkan, jika Erina benar-benar berminat maju menjadi kandidat Bupati Sleman, hal itu sah-sah saja. Namun isu itu pun menuai perdebatan, mengingat Erina dianggap sebagai sosok yang belum memiliki bekal politik yang cukup. Ditambah lagi, isu dinasti politik yang kerap menerpa keluarga Jokowi dikhawatirkan akan semakin langgeng.